Welcome back to my channel Banaxel. Oke, kali ini ada handphone Realme 3. Ini posisinya lupa sandi atau lupa pin atau lupa kunci layar. Oke, ini ada coba lagi beberapa sekian menit. Oke, kita akan hard reset menggunakan tombol kombinasi. Kita akan menuju ke recovery mode. Kita matikan dulu handphonenya. Oke, ini ingat dipastikan datanya hilang semua tanpa terkecuali. Tekan tombol power dan volume bawah ditekan, jangan dilepas sampai muncul di pojok bawah sebelah kiri ada tampilan recovery mode. Nah, ini dia sudah tampil. Oke, kita biarkan. Kita tunggu sampai ada tampilan pilihan bahasa. Biasanya di handphone Realme, oh iya benar, sudah muncul ini, pilih aja, pilih bahasa Inggris. Kemudian pilih wipe data. Dan di bagian atas sebelah kanan masukkan kode, ada 4 digit. Pilih format data, ada notifikasi. Oke, yang merah pilih format, sedang memformat data. Ingat datanya dipastikan hilang. Kembali ke bawaan pabrik. Ya, kita tunggu sebentar. Oke, wiping sukses, pilih oke. Dan handphonenya akan restart sendiri. Kita letakkan dulu handphonenya. Oke, dipastikan sekali lagi datanya akan hilang dan kembali ke bawaan setelan pabrik. Sudah tampil tampilan Realme. Oke, video dari Banaxel jangan di skip. Jika videonya bermanfaat bagi Anda, jangan lupa dukung dengan cara tekan tombol subscribe. Oke, sudah tampil ini, select language, pilih bahasa. Kita pilih bahasa Indonesia, setel berikutnya. Pilih wilayah, berikutnya ketentuan layanan. Oke, kita setup aja, sambungkan dengan WiFi. Oke, ini bila dilewati tidak bisa. Harus disambungkan, harus terkoneksi ke jaringan WiFi, bisa juga melalui data seluler. Oke, kita masukkan dulu sandinya, kita sambungkan. Oke, sudah terkoneksi, berikutnya asisten WiFi. Oke, kita berikutnya menghubungkan, memeriksa update. Kita akan sekaligus membypassnya, ini kemungkinan akan terkunci akun Google. Oke, kita tunggu dulu, ini sedang memeriksa update. Ya, salin aplikasi dan data, jangan salin. Oke, sedang memeriksa update kembali, tunggu sebentar. Memeriksa info. Nah, ini betul sandinya akan minta dimasukkan karena lupa. Oke, ini kita akan nanti bypass karena di atas ada tulisan gembok. Bila akun Google-nya hafal, kita tinggal masukkan akun dan sandinya. Ini dia notifikasi verifikasi akun Anda.
Oke, kita kembali ke tampilan awal. Kita akan bypass menggunakan tombol kombinasi. Semoga masih bisa. Biasanya untuk Realme tipe yang sudah lama bisa. Oke, masuk ke panggilan darurat. Kita ketikkan bintang pagar 813 pagar. Oke, kita tunggu sebentar. Mudah-mudahan masuk. Langsung terbypass. Alhamdulillah, betul sekali, sudah terbypass akun Google-nya dan handphonenya sudah kembali normal ke setelan pabrik. Demikian, semoga videonya bermanfaat. Jika bermanfaat, dukung dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, salam dari Badaksel dan Saung Baraya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.